Oke bro, selamat siang. Ketemu lagi dengan kami, Bayu Putra Motor. Kali ini ada Mitsubishi Pajero tahun 2012. Ada keluhan di kopling ya. Pada saat gigi satu angkat-angkat terjadi ngerek ya. Jadi tidak enak ya di bawahnya. Setiap kali mau angkat-angkat terasa bergetar. Setelah kami analisa dan kami bongkar, ternyata masalahnya ada di kampas kopling pra mataharinya bro. Ini matahari dan kampas koplingnya udah bermasalah ya, terutama di kampas koplingnya nih. Untuk per kampas koplingnya udah kocak ya, seperti ini terjadi kocak seperti ini ya. Otomatis ini kalau untuk angkat-angkat terasa bergetar ya. Nih untuk per kampas koplingnya udah seperti ini dan juga udah bunyi. Ini yang menyebabkan pada saat angkat-angkat ini mobil terasa bergetar ya. Kalau orang sini bilang itu ngerek di sini. Dan ini juga sudah kena nih, sudah nggak rata ya mataharinya. Ini udah nggak rata, walaupun kampas kopling masih tebal. Ini baru katanya, ini baru sekitar 6 bulan dipakai ya, habis ganti. Tapi ini bukan yang ori ya, kualitasnya kurang bagus. Baru 6 bulan sudah kena lagi. Jadi yang punya mobil mengeluhkan ada getaran pada saat angkat-angkat ataupun mau berjalan, ini terjadi karena per kampasnya udah kocak. Ini udah kami belikan yang baru bro, untuk kampas koplingnya. Kampas koplingnya yang ori ya, ini seperti ini untuk kemasannya. Kemasannya yang ori, dusnya warna putih. Nah di sini part numbernya ini ya, untuk Pajero tahun 2012 ya. Ini untuk kampas kopling, dan ini untuk cakrup ataupun mataharinya juga kami ganti baru. Ini permintaan dari yang punya mobil, pengennya ganti baru semua ya. Untuk Pajero ya, ini untuk mataharinya. Untuk harga di kisaran 1.600.000 sama 1.800.000 ya, itu kisaran harganya. Dan untuk kampas koplingnya 1.600.000, dan untuk mataharinya kisaran 1.800.000. Ya, beda wilayah ataupun beda toko biasanya beda harganya. Oke bro, nanti kita mau pasang, mudah-mudahan keluhan yang di Mitsubishi Pajero ini akan kembali normal, tidak ada getaran lagi setelah kami ganti baru kampas kopling dan mataharinya. Oke bro, ini kampas kopling baru ya, sudah kami buka. Ini kualitasnya seperti ini. Untuk dalamannya mereknya XCD berlogo 3 berlian. Nih ada logo 3 berliannya ya, kalau yang ori. Nah ini mataharinya kita buka. Baru kita balik bagian belakang seperti apa. Nih. Ini juga dari produknya XCD.
Oke bro, kita pasang bro. Oke bro, pemasangan kampas kopling dan matahari Pajero sudah selesai. Ini mau di test drive sama pemiliknya. Ya, sebelum ganti kampas kopling dan matahari ada keluhan bergetar saat angkat-angkat seperti ini, bro. Gimana Pak Guru? Mantap. Mantap. Empuk banget. Getarannya udah hilang ya? Enggak ada suara ter, enggak ada. Kalau terus ini tidak di kopling juga halus. Biasanya kalau tidak di kopling, enggak ada getarnya. Ya, oke, siap.